Penggemar klub bola Arsenal yang tergabung dalam Arsenal Indonesia Supporters atau AIS Ponorogo menggelar bakti sosial donor darah. Kegiatan ini juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Sejumlah penggemar klub sepak bola Arsenal mendatangi unit donor darah PMI Ponorogo guna melakukan bakti sosial donor darah. Kegiatan ini merupakan aksi sosial secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan donor darah ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang tergabung dalam komunitas saja, namun juga terbuka untuk umum, masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Menurut Angga Sukmaning, bahwa ini bagian dari bentuk aksi sosial guna membantu sesama yang membutuhkan transfusi darah, selain menjalin silaturahmi antar anggota komunitas. Kegiatan harinya adalah donor darah nasional yang diselenggarakan di 61 kota seluruh Indonesia serentak. Ponorogo salah satunya ya? Ya, Ponorogo salah satunya yang terkoordir. Berarti ada komunitas AIS di Ponorogo ini ya? Ya, secara resmi ada komunitasnya sendiri dan ini diselenggarakan pada hari Minggu 12 Juni 2022. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk selain untuk mempererat persaudaraan di komunitas ini, juga untuk acara sosial secara serentak dan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan donor darah kita. Aksi donor darah ini dilakukan di 61 kabupaten kota se-Indonesia. Diharapkan nantinya bisa memenuhi kebutuhan darah di PMI yang ada di daerah masing-masing. Ega Patria, JTV, Ponorogo.